karena suaranya. Jangan mau kalah nih, pendukungnya Korea Superman. Dua-duanya semangat, bersiap. Kapten masing-masing tim, jangan lupa tos-tosan dulu. Dina, Ita, maju ke depan. Suhendi dari mana? Dari Cicuruk Sukabumi. Cicuruk Sukabumi, ala-ala. Sengaja datang sini ya. Mudah-mudahan pulang bawa mobil. Amin. 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 Kenceng banget aminnya. Amin. Kalau keluarga Suparman dari mana itu? Dari Kopo. Dari Kopo, Bandung? Bandung. Macet ya ini teh? Sambang. Macet? Macet pisan. Macet pisan, gak apa-apa tambah satu mobil lagi biar tambah macet ya. Sudah. Dina santai saja, gak usah deg-degan ya. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Soalnya adalah, fokus ya, mikirnya jangan kemana-mana ya. Apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Apa? Panpunduk. Punduk-pundak. Bahasa Sunda mah. Bahasa Sunda punduknya. Pundak, pundak. Disebutkan, jangan ditunjuk saja ya. Survei membuktikan. Remas pundak. Mana nih? Pundak. Apapun, Ita, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Tangan. Tangan, remas tangan. Tangan, iya. Aduh, ikutan gelisah deh, ikutan gugup deh. Survei membuktikan. Pundak itu susah meremasnya sendiri-sendiri gitu ya, iya. Iya, itu kecuali dingin aku, iya. Mau main atau lempar? Main, oke. Okay. Dadah, Sukabumi, kita ke Kopo, Bandung. Iya. Ini keluarga Suparman. Oke, okay. Ini tuh gimana Ita sama Ina tuh adik kakak tuh gimana? Iya. Adiknya mana, kakaknya mana? Ini kakaknya. Kakak, adik, bagus? Suaminya itu. Suaminya Lia. Lia itu siapa emang? Adik bungsu. Jadi berapa bersaudara? 3. Jadi Ita, Ina, Lia. Iya. Lia suami saya mah bagus. Iya. Kalau Farsyah? Suaminya Rina. Suaminya Ina. Iya. Ita tidak bawa? Tidak bawa. Ada tapi? Ada. Ya udah abis siwe gak ada. Kok gak ada, saya promosiin nih. Pulang dari sini tuh punya pasangan aja semuanya. Oh ada pasangan semuanya, oke. Okay. Sok, atau kalau gitu mah. Ini jawabannya tuh bisa apapun, bisa barang juga. Yeah. Ina, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Baju. Baju, yeah. Diremas-remas. Iya. Kalau itu tuh diremas-remas, yeah. Ya. Iya, biasanya kalau udah ngeremas-remas baju, ketemu orang, minjem duit bawaannya, iya benar-benar. Survei membuktikan. Nomor 1, anak kedua nomor 2. Nah, suaminya ini gimana nih? Bagus. Nah. Kamu tuh orang Sunda juga, bukan? Asli Jawa Timur. Oh iya, kelihatannya Jawa Timurnya aneh ngendi, Mas? Kediri. Kediri loh. Kediri, Kediri. 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 Ya. Bagus ya, bagus. Siap. Orang lagi gelisah, lagi gugup tuh bisa apapun diremas. Baju lah diremas, jari lah diremas, apalagi yang diremas, siap, bagus. A-
apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Rambut. Rambut diremas. Rambut diremas. Diremas-remas. Survei membuktikan. Orang anak pertama bagus, pasangan anak kedua bagus. Nih, anak ketiga nih, bungsu nih. Pusing-pusing dah. Rambut kepala diremas, tangan diremas, baju diremas. Lia, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Celana. Celana. Celananya atau apanya? Celananya ya, celana ya. Kan baju itu celana. Iya, iya, iya. Sudah berapa lama nih kamu bagus? 3 tahun. Sudah berapa kali celana kamu diremas sama Lia? Celana. Iya. Survei membuktikan. Farsha, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Bagian tubuh udah, paling bolpen. Bolpen diremas. Bolpen diremas. Bolpen. Diremas. Survei membuktikan. Lebih masuk akal mungkin ya. Kalau bolpen itu bukan diremas, pengen dimainin. Ini sesuatu yang diremas itu sesuatu yang bisa diremas gitu. Oke? Okay? Yuk diskusi. Sesuatu. Nih kayak rambut lagi. Ini baju diremas. Rambut remas. Atau kepala. Kemudian jari tangan diremas. Ada lagi yang diremas-remas. Oke, okay, Ita, ada kebayang jawabannya? Oke? Okay. Apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Kertas. Kertas. Masuk akal. Masuk akal. Misal lagi nulis surat, gelisah, diremas. Bukan bolpennya, tapi kertasnya. Tapi belum tentu ada atau tidak ya. Saya pindah kalau tidak ada. Survei membuktikan. Ada lah. Wah, ada 1 juta rupiah. 1 juta. Oh. Kertas tuh, ini kayak uang-uang kertas tuh, maaf ya tuh, bisa diremas seperti itu ya. Apalagi tuh, kertas, siap Ina, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Tisu. Tisu! Iya, gelisah, gugup, pegangan tisu, diremas-remas ya. Wow. Sampai bentuk tisunya udah enggak karuan, iya. Acak-acakan. Survei membuktikan. Ayo. Ya. Ayo. Tisu. Ada. Dua lagi. Tuh. Dua lagi sapu bersih. 2 lagi 2 juta. Pendukungnya juga ikut happy.
jawaban juga harus bagus. Apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Bungkus makanan. Bungkus makanan. Bungkus makanan, iya. Siap ya? Siap. Makan udah habis, masih lapar, gelisah. Bungkus makanannya biasa terbuat dari apa? Kertas. Survei membuktikan. Sesuatu yang bisa diremas ketika gelisah atau gugup. Siap? Brilian. Apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Mainan. Mainan, diremas. Yeah. Squishy. Nabila, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Guling. Guling. Yeah. Lina, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Bantal. Bantal. Remas bantalnya. Ya bisa, bisa, bisa. 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 Bisa dong. Billy, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Selimut. Selimut. Dina bebas. Nilai 78, bersiap ya. Yang diremas. Selain jari tangan, baju, kertas, tisu, kepala atau rambut, apa yang orang remas ketika sedang gelisah atau gugup? Boneka. Jawaban sendiri? Iyalah. Jawaban sendiri? Gak diambil yang lain? Enggak. Dia kakak yang egois ya? Percuma kalian mikir ya adik-adikku tercinta ya? Iya. Iya. Bantal guling gak? Boneka aja. Boneka. Oke. Boneka dengan mainan kita anggap sama ya? Ya. Oke. Selimut, bantal, guling. Survei membuktikan. Ya. Harusnya kita lihat nomor 6-nya adalah sapu tangan. Mungkin zaman sekarang masih udah jarang orang bawa sapu tangan, tapi sapu tangan bisa dililit-lilit gitu ya. Dan nomor 5-nya adalah bantal. Bantal atau guling. Sama. Iya. Emang dia gitu ya? Emang gitu ya, percuma kalian mikir-mikir gitu. Kesel banget gak sih? Batasan bantal di rumah saya rusak. Nah, emang suka di remas-remas sama Lina. Udah lain kali emang gak usah mikir lah, udah dia aja sendiri. Gak apa-apa ya, maksud hati mau menyelamatkan tim. Iya. Tapi, gak apa-apa. Selamat Subarman! Dapat satu! 78. Tapi tenang-tenang, jangan pecah, jangan pecah. Harus tetap kompak karena kita masuk ke permainan berikutnya adalah Family Games. Nama permainannya adalah Parleng, lempar kaleng. Nih, ada bola nih. Bola hijau untuk keluarga Soendi, lempar ke kaleng berwarna biru. Lempar dipantulkan harus jatuh kalengnya menutupi botolnya. Semakin cepat 5 botol tertutup kaleng, dia akan mendapatkan 1 juta rupiah. Untuk keluarga Suparman, bolanya warna kuning, kalengnya warna orange. Oke, bersiap-siap. Bari, silakan. Baris.
Yuk maju. Ambil satu-satu saja ya. Satu ganti, satu ganti, satu ganti. Siap. Tiga. Dua. Satu. Cepat, cepat, cepat. Cepat, lempar, pantul. Pantulkan. Pantulkan yang benar. Yang benar dong, yang benar, yang benar. Yang benar dong. Orange sudah dua loh. Biru belum ada satu pun loh. Diarahkan, arahkan dong. Arahkan dong. Ayo dong. Aduh, duh. Semuanya. Ayo yang benar, yang benar. Orange sudah tiga. Biru belum satu pun. Biru baru satu, dua. Oke. Orange satu lagi. 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 Biru ayo cepat. Aduh, duh, duh. Biru dari tadi nggak mantul-mantul, kurang fokus, dan jadi pemenangnya ada keluarga Superman. Tapi tenang, keluarga Sandy maju. Tetap mendapatkan hadiah dari kami, yaitu Rp500.000. Maju-maju. Sementara keluarga Superman mendapatkan Rp1.000.000. Keluarga Superman uangnya sudah banyak, nilainya juga sudah tinggi. Keluarga Swendy masih nol, uangnya baru 500.000. Tapi tenang, jangan sedih. Kita lanjutkan permainan ini dia. Double point. Double point siap ya. Langsung aja pemain kedua, Billy Ina maju ke depan. Dekat tombol. Fokus, tenang. Kami tak mensurvey 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang dilakukan ketika dibangunkan untuk sarapan? Ternyata masakan belum mateng. Tidur lagi? Tidur lagi lah. Bangun tidur. Tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Kebluk mana emang Billy? Oh. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak sih? Ada. Kebluk membawa berkah ya, yes. Benar. Kebluk itu tukang tidur, bahasa Sunda tahu kamu juga. Beli emang suka gitu, kamu bangun, sarapannya yang belum ada tidur lagi. Ya kadang keluar pas lihat, belum matang, tidur, tidur lagi. Tidur bagus. Mau main atau lempar? Bagaimana? Main gak sih? Ya udah kita main yuk dengan keluarga Sandy, makasih. Keluarga Suhendi jangan seperti kejadian dengan keluarga Superman ya, nggak sampai selesai. Untung nilainya bisa tetap dipertahankan. Iya. Kalian harus sampai sapu bersih. Ya bangun ya sarapan, udah bangun. Belum jadi sarapan. Billy tidur lagi. Nah, kira-kira kalau Lina nih gimana nih? Apa yang dilakukan ketika dibangunkan untuk sarapan, ternyata masakan belum matang? Main HP. Main HP, oke. Main HP, oke. Survei membuktikan. Menunggu. Oke. Berarti dengerin ya, main HP, nonton TV, dan sebagainya, maksudnya menunggu. Ya nunggu aja, nunggu matang. Iya. Ini nih, harus dibayangin. Dibangunin buat sarapan. Udah bangun, belum matang. Siap Nabila? Apa yang dilakukan ketika dibangunkan untuk sarapan, ternyata masakan belum matang? Dibantu. Ngebantu, iya. Udah aja lah, udah bantu aja. Iya.
biar cepet matangnya. Yeah. Survei membuktikan. Ini adalah kata kejutan, ada di antara nomor 3 atau 4. Dan 2 juta lagi ini untuk sapu bersih, 4 juta. Cuma jawab doang, 4 juta 2 lagi. Ayo brilian. Ini udah mulus nih, belum ada tetot. Aduh, mencium bau-bau tetot nih sini. Aduh. Mana mukanya muka tukang tidur juga mesti dia yang ini. Kamu lagi nyenyak tidur, yeah. Dibangunin. Nah, apa yang dilakukan ketika dibangunkan untuk sarapan, ternyata masakan belum matang? Memberi saran. Saran? Iya, agar lebih pagi mulai masaknya. Oh. Ya kan? Jadi kamu dibangunin, yeah, buat sarapan, pas bangun belum mateng. Besok bangun lebih pagi ya. Mulai masaknya lebih pagi. Supaya masaknya lebih pagi. Yeah. Atau bangunin saya lebih siang. Ya. Ide brilian tuh dia. Survei membuktikan. Betul kan kata saya, bau tetot di sini. Bau-bau tetot ada di sini. Iya. Nih. Kayaknya di sini ada ratu tetot. Dina siap. Ini udah bagus, nilai udah 110, udah unggul dibanding keluarga Suparman. Keluarga Suparman jangan diskusi dulu ya. Abis ini. Awas ya, makanya jangan tetot. Siap, 2 juta bahkan bisa jadi. Ayo Dina, siap. Apa yang dilakukan ketika dibangunkan untuk sarapan, ternyata masakan belum mateng? Aku masuk ke mandi dulu. Apa? Mandi dulu. Mandi dulu. Oh, jelas dong, jawabnya. Apa? Mandi dulu. Nyum. Ya udah mandi dulu. Iya. Kalau habis mandi belum mateng, mandi lagi. Terus mandi. Jadi jawabannya ada apa? Tunggu. Mandi dulu. Nah, gitu. Survei membuktikan. Dina, sorry, maaf. Itu milik warga ya, bukan sendiri ya. Gabi di sana. Pegang aja. Diam. Oke. Dina. Tua kan. Kan tadi Lia salah, langsung saya suruh nyanyi. Kamu karena gak jadi ratu tetot, katanya kamu suka aerobik. Ya. Jadi instruktur aerobik. Iya. Olahraga dulu yuk, biar segera. Gini. Ayo ikutan. Ayo ikutan semuanya. Ikut semuanya. Siap, yang bagus. Kan udah dapat 2 juta. Siap. Aerobik. Siap.
Udah? Let's go! Oh my god! Baru apa udah ganti, baru apa udah ganti. Sampai bingung. Tapi hebat, tepuk tangan dong untuk Dina dong. Oke. Udah olahraga, udah rileks, nah udah seger. Mikirnya juga biasanya lebih fresh lagi. Apa yang dilakukan ketika dibangunkan untuk sarapan, ternyata masakan belum matang. Beli lagi gak sih? Beli di warteg gitu. Oh, beli makanan di luar. Ya udahlah, beli aja lah. Udah nanggung bangun, iya kan? Ngapain repot-repot bikin gitu kan? Survei membuktikan. Dibayangkan situasinya. Diskusi. Nilai udah 144, ayo keluarga Suhendi. Harus dibayangkan. Dibayangkan mungkin kali ini Lina yang dibangunkan mungkin. Aman Nabila lah adik kamu. Iya. Tete-tete bangun, tete bangun, sarapan, sarapan, sarapan. Kamu bangun. Belum matang. Apa yang dilakukan ketika dibangunkan untuk sarapan, ternyata masakan belum matang. Ngedumel kesel. Ngedumel kesel. Janda gua ngedumel. Iya, baru di. Orang tadi lagi mimpi, mimpi itu lagi makan, jadi gak jadi. Lagi mimpi mau makan gak jadi, bangun disuruh makan gak jadi juga gak ada. Iya, gitu ya, ngedumel ya. Weh, cepet banget diskusinya. Oh, lagi? Udah ada jawabannya? Ada. Katanya ngedumel, marah. Ada? Hasil diskusi ada? Hasil diskusi ada itu? Insya Allah. Ada? Iya. Jadi, insya Allah ada ya? Gak ada. Kalau menurut kalian ngedumel gak ada, ngapain hasil diskusi juga ngedumel? Kenapa? Ngeco, ya. Ada lagi selain Duma? Ada. Nah, berarti ada jawaban lain menurut mereka. Bismillah. Survei membuktikan. Tadi gue
warga Suparman, selain ngedumel ada tadi. Ada. Selain itu ada apa lagi? Beres-beres sama dan menunggu tadi, yeah. Nunggu ngapain dulu? Iya, ngedumel kata ya. Yeah. Ya udah, emang sudah rezekinya keluarga Soedi, dan kita lihat nih nilai sementara dari dua permainan. Kita lihat ya. Keluarga Suparman nilainya adalah 78 poin. Sementara keluarga Suhendi nilainya adalah 170. Ini persaingan semakin ketat. Ayo kita buktikan siapa yang lebih unggul di sini di Dawa Poin. Sama dikalikan 2 seperti permainan sebelumnya, tapi hadiahnya beda. Di sini ada 7 juta rupiah. Selain 2 juta untuk sapu bersih, 2 juta untuk kata kejutan, di sini pun ada 3 juta rupiah untuk lucky number. Yang bisa mendapatkan 3 juta ini adalah pemain ketiga kita, Lina Bagus, maju ke depan. Satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika liburan? Liburan. Padahal soal belum selesai. Untuk 3 juta rupiah, jawaban liburan ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7, 8, 9. 1. 1! Walaupun soal belum selesai, tapi nomor 1. Pede. Iya. Yakin? Yakin. Gak akan diganti? Enggak. Beneran? Betul. 3 juta nih? Iya. Survei membuktikan. Ini 3 juta tidak saya keluarkan ya. Saya masukkan ke laci kekayaan. Bagus. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Bermain bersama lagi. Main. Sama teman-teman. Survei membuktikan. Ada bermain dengan teman, bagus. Nomor 2 bahkan. Mau main atau lempar? Main. Main ya. Yuk kita main yuk ke Kopo Bandung keluarga Suparman. Ayo. Yes. Lia, setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Belajar bersama lagi. Belajar bersama lagi. Iya. Survei membuktikan. Ada 3. Ada. Tadi tetot ya, yang permainan awal. Iya, tetot ya. Aduh, madesu kamu maaf. Harusnya benar jawabnya. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Bertemu guru lagi. Guru! Iya. Guru itu kadang-kadang ngangenin juga kan? Iya. Survei membuktikan. Wah,
Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Dibeliin tas baru. Tas baru. Tas baru, iya. Survei membuktikan. Tiga terjawab, tiga belum. Kan saya janjikan 7 juta ya. 3 juta gak jadi keluar, tapi 4 juta masih di tangan. 2 juta untuk sapu bersih. Ini cita-cita kalian tuh. Tetangga tadi sudah sampai sapu bersih ya. Yeah. Di sini belum. Yeah. Ini 2 juta tersembunyi di antara nomor 1, 3, dan 5. Siapa yang belum jawab ini? Aku. Ina. Sok, Ina. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Dapat jatah jajan. Ya iya, dapat bekal lagi, dapat uang lagi. Iya. Survei membuktikan. Satu tetot, jangan tetot lagi, oke? Ini ada 2 juta nih, 2 juta. Bagus, nilai kalian masih tertinggal. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa lagi yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Dapat buku alat tulis baru. Oke, alat tulis baru. Iya. Survei membuktikan. Ada. Masuk akal, tapi bukan itu, mungkin yang lainnya. Diskusi. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Seragam baru. Seragam. Iya. Siap ya? Survei membuktikan. Curi poin gagal, padahal jawabannya ada. Hati-hati kapten. Brilian. Ya. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Kelas baru. Nabila. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Kelas baru. Lina. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Kelas baru. Billy. Mudah-mudahan beda kalau kamu pilih. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Naik kelas. Kelas baru. Oke, nilai 94 nih. Setelah libur kenaikan kelas, hal apa yang menyenangkan bagi anak ketika kembali ke sekolah? Kelas baru. Jadi satu suara ya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada tidak? Ada enggak? Kelas baru. Tidak
seharusnya ini dia nih. Sepatu baru. Sepatu baru. Dan top surveinya adalah teman baru. Teman baru, bukan kelas baru. Makanya tadi saya tanya bangunannya atau iya bangunannya bukan, tapi temannya. Oke, jadi nilai tetap untuk keluarga Suparman. Yeah. Ini nilai seru banget, mirip banget. Yang pertama keluarga Suendi nilainya adalah 170. Sementara keluarga Suparman nilainya adalah 172. Ini ya, beda poin hanya 2 saja. Dan ini pasti langsung bisa disusul atau ada yang makin unggul. Lihat nanti, karena di sini nilainya besar. Ini dia triple point. Tapi hadiahnya juga besar, bisa sampai 7 juta rupiah. Itu jika WAT ada di sini. Lihat nanti ya, Nabila, lihat maju ke depan. Oke, siap ya, kita mulai ya. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan pertanyaannya. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Membajak. Membajak sawah dengan kerbaunya. Survei membuktikan. Tidak ada. Anak bungsu dari Pak Suhendi gagal. Anak bungsu dari Pak Suparman gimana nih? Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Main sama kerbau. Main sama kerbau tuh gimana? Membuktikan. Ini sama kerbau. Ternyata ada. Ada ternyata. Bermain. Bermainnya bisa macam-macam. Lari-larian dan lain-lain. Mau main atau lempar? Main. 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 Beneran. Sorry ya, kita main lagi ke Kopo Bandung, ayo let's go. Farsya, selain bermain, mainnya bisa apapun. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Cepat. Main suling. Apa? Main suling. Ya udah. Ina, suami kamu jadi gak pede, tahu? Udah main seruling. Main seruling. Main seruling. Santai aja, gak apa-apa. Kalau tetot lagi juga, ya udah emang udah jadi Mr. Tetot tadi. Iya, udah keburu terpuruk. Survei membuktikan. Kacau nih. Apakah kali ini ada? Akhirnya ada Emilia. Akhirnya encer juga. Iya. Atau biar sapu bersih mau zumba lagi. Zumba. Zumba.
Santai aja udah, ya. Betul. Harus dibayangkan, main seruling. Tuh. Ita, dalam cerita apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Duduk aja. Duduk? Duduk pinggir sawah. Duduk pinggir sawah. Duduk pinggir sawah. Pohon, ngeliatin kerbau. Ngeliatin aja. Survei membuktikan. Ternyata penyakit tetotnya nular ke sini ya. Sana udah sembuh di sini jadi tetot ya. Ayo, ini jangan sampai tetot lagi. Ini nilainya 3 kali lipat lebih besar. Kalian unggul cuma 2. Kalau bisa ini sapu bersih ini gampang banget. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Membaca. Baca buku atau baca garis tangan? Survei membuktikan. Ayo. Mau nanya dong, maaf. Di Sukabuminya, apakah masih ada kerbau dan petani? Bagus. Saya suka. Diskusi. Siap. Dalam cerita. Kerbaunya ketabrak. Rupiah saya akan berikan pada Bagus. Jika jawabannya bagus dan ada, kalau jawabannya kurang bagus dan gak ada, ya udah 2 juta saya kirim ke keluarga Sandy tanpa melakukan apapun. Dan jika yang dijawab ternyata ada kata kejutan, tambah 3 juta, 5 juta rupiah. Ayo, oke. Okay. Siap ya? Harusnya kamu bisa, sumpah harusnya kamu bisa. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Memandikan kerbau. Mandiin kerbau. Ini cukup masuk akal karena kerbau itu termasuk binatang yang harus mandi tiap hari. Betul, bau. Ya karena kondisi kulitnya juga harus selalu basah. Kalau enggak tuh banyak lalat dan lain-lain. Panas tubuhnya juga harus diatur dengan mandi. Korengan. Masuk akal, masuk akal. Survei membuktikan. Jawab 4, 5 udah, 2 dan 3 belum. Salah satunya ada 3 juta rupiah. Yuk. Mau nambah lagi? 3 juta? 2 juta. Salah, saya pindah. Nilai sudah 147. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Buka bekal makanan. Oh iya. 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 Benar. Ada ya? Benar. Bismillah. Saya tanya,
menurut kamu ada gak? Bisa jadi. Ada. Survei membuktikan. Tujuh kalian tadi kalah 2 poin kan? Rebut. Tapi yang dilakukan mereka apa ya? Berdirian. Dalam cerita nih, apa yang dilakukan anak petani saat mengembala kerbau? Memberi makan. Ngasih makan. Ya. Kok tadi buka makan sendiri, ini kasih makan kerbaunya. Ya. Bekal juga dari rumah itu kerbau. Nabila. Dalam cerita apa yang dilakukan anak petani saat mengembala kerbau? Memberi makan. Ngasih makan, sama berarti ya? Sama. Yang lainnya beda-beda saja, supaya Dina ada alternatif jawaban. Lina, dalam cerita apa yang dilakukan anak petani saat mengembala kerbau? Sama kayaknya, memberi makan. Billy, dalam cerita apa yang dilakukan anak petani saat mengembala kerbau? Menggiring kerbau ke kandang. Menggiring kerbau ke kandang. Menggiring. Oke. Dina bebas, ada kemungkinan 3 juta rupiah untuk 147 poin. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat mengembala kerbau? Kasih makan ke rumput. Kasih makan. Siap. Survei membuktikan. Saya penasaran dengan bagus, menurut kamu apa? Menaiki kerbau. Menaiki kerbau, terus apa lagi? Menggiring. Sayang. Coba kita lihat, nomor 3-nya adalah naik kerbau. Dan itu 3 juta, sementara nomor 2-nya adalah bernyanyi. Sambil nyanyi, jalele, ja, kayak gitu. Jadi nilainya untuk keluarga Suparman. Kita lihat nilai sementara keluarga Sedi, nilainya adalah 170 dan keluarga Suparman nilainya adalah 319. Keluarga Sedi masih tertinggal dan makin jauh, tapi untuk keluarga Suparman jangan berbesar kepala karena ini masih bisa disusul, hati-hati ya. Dua-duanya semangat dan ini ada permainan terakhir. Terima poin. Satu langkah lagi menuju ke babak bonus. Di sana ada satu unit mobil menanti. Ayo. Dan ini ada permainan terakhir bersama dengan pemain terakhir juga. King of Tetot dua-duanya. Brilian, Farsa maju ke depan. Ya, ya, itu tadi. Ya. Itu tadi, kan sekarang mah sudah enggak, iya. Oke, satu tangan dekat tombol, hati-hati ya. Ini ada nilai tinggi dan juga ada uang 5 juta rupiah. Bersiap? Kami telah mensurvey 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Bersiap ya? Aku tuh lagi gak enak badan, kayak sakit gitu. Tapi tetap kerja. Itu aku. Bagaimana dengan ini? Pertanyaannya adalah apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Berolahraga, iya. Mungkin
kamu ngelihat Pak Suhendi, karena Pak Suhendi itu adalah guru olahraga, sakit aja kayaknya yang kayak gini mah olahraga terus sih kayaknya. Sakit ringan? Survei membuktikan. Olahraga. 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 Tidak ada. Olahraga ringan masih tidak ada. Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Aktivitas bekerja. Bekerja. Bagus, betul-betul bekerja ya. Kayak aku iya, tadi gitu. Betul. Iya. Ini kalau tetot juga emang dua-duanya emang king tetot ya. Walaupun tadi Parsa sudah dapat duit. Ada. Keren. Survei membuktikan. Ada. Kalian tuh banyak persamaannya. Kok bisa ya? Jangan terkecoh dengan pernyataan saya di awal. Dina dan juga Ita. Saya nanya ke Dina dulu, baru ke Ita. Pertanyaan masih sama. Ini pada umumnya, Dina, apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Mengerjakan pekerjaan rumah. Soalnya aku gitu kalau sakit. Masa? Cuci piring. Masa? Iya. Yang simpel aja, mau sakit gak sakit ya, tetap bisa dilakukan gitu loh. Yang simpel aja, Ita. Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Makan. Makan. Survei membuktikan. Bebas, ini pakai strategi, bebas. Mau main atau lempar? Main. Main. Gaya lu, Parsa. Tadi itu. Oke. Oke, yuk kita main. Dan gue aja masih dalam masalah. Please, ini adalah penentuan. Hati-hati, berapapun nilainya itu bahaya. Ina. Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Mandi. Mandi. Iya, kan? Survei membuktikan. Dong, lagi sakit nggak mandi dong. Iya, paling bisa dilap atau bahkan nggak mandi bisa, tapi kalau makan minum tetap dipaksakan. Ada lagi nih, kejawab bagus. Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Masak. Masak. Allah. Masak mie. Aduh. Masak air. Astaga. Survei membuktikan. Kapten Tetot udah ngomong, Kapten Tetot. Maaf.
ngomong. Kapten itu Dina udah ngomong pekerjaan rumah, tetot, ngapain dijawab masak lagi. Ini di masa-masa kritis malah kamu jawab tetotnya. Tetot gak berkelas kok gitu tuh. Maafkan. Diskusi. Ini hati-hati loh. Iya. Ini umum banget. Seumum makan dan minum. Ada lagi. Siap? Harusnya ada. Di kondisi apapun, ya kita melakukan ini. Lia, ada ya? Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Tidur. Tidur. Nah, kayak gini, kalaupun misal tetot, tetot berkelas. Jangan tetot. Belum pernah dijawab, terus ada dan kemungkinannya benar. Tadi masak. Beli aja, kapan lagi sakit tuh bikin. Survei mabuk nih kan. Ayo. Ada. Bagus. Bagus. Iya. Yang pojok pusing nih. Ini ada 3 juta nih. Tersembunyi di antara 3, 4, 5. Dan ada 2 juta, total 5 juta rupiah. Siap Arsya, ayo dong. Buktikan kamu tuh penyelamat tim kamu sendiri. Tidur, makan, minum, sakit tetap dilakukan. Ada lagi. Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Main handphone. Main HP-nya tuh ngapain? Chat WA atau gimana? Apa? Ada penting WA atau gimana? Oke. Kenapa saya bertanya seperti itu? Ini menentukan. Main HP-nya ngapain? Cek WA. Saya bertanya itu tuh ada sesuatu loh. Survei membuktikan. Siap, ada 3 juta nih. Brilian. Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Bernafas. Bernafas. Bener. Lu tuh emang bener-bener brilian. Bernapas. Nabila, apa yang tetap bisa orang melakukan meskipun sedang sakit? Jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Benar. Holiday. Iya benar-benar. Biar sembuh. Iya, jalan-jalan. Lina, apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Berjalan. Iya. Berjalan. Jalan-jalan, kok ini berjalan. Di rumah masih bisa. Berjalan, iya. Billy. Ya. Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Baca buku, bisa. Dina, ini menentukan loh. Dan ada 3 jutanya lagi. Di antara nomor 3, 4, 5. Siap ya. Tadi juga ada jawaban yang saya kejar dan lain-lain. Apa yang tetap bisa orang lakukan meskipun sedang sakit? Berjalan kamar mandi, berjalan ngambil air. Ya kan pengen pipis, berjalan. Berjalan. Survei membuktikan. Thank you.
Tadi saya ngomong bahkan ada yang bisa dilakukan, bahkan ada yang tetap harus dilakukan. Apakah bernapas? Iya. Kita lihat, nomor 5-nya adalah membaca. Jawabannya ada di Billy. Tadi membaca, ini sudah 2 kali bisa merebut tapi tidak dilakukan. Sementara, dan itu 3 juta loh. Dan nomor 4-nya adalah nonton. Makanya, tadi saya nanya Farsya, main HP. HP-nya ngapain? Kalau nonton bisa di TV, bisa di HP, di mana. Ini balas chat, beda. Oke? Dan ini nih, dalam kondisi apapun, ini harus dilakukan. Nomor 3 adalah ibadah. Doa buat orang muslim. Berdiri gak bisa, duduk. Duduk gak bisa, berbaring. Berbaring gak bisa, isyarat. Gak bisa terus, ya disolatkan. Istilahnya seperti itu. Iya. Jadi itu betul. Iya, di kondisi apapun harus ada ibadah dan doa. Kalau apalagi lagi sakit seperti itu biasanya gitu. Oke, kalau gitu habis. Padahal tadi kalau direbut nilainya jadi beda tipis. Kita lihat di keluarga Suhendi, nilainya adalah 170 poin. 4,3. Nilainya adalah 4,3. Oke, selamat untuk keluarga Suparman, tapi tepuk tangan juga untuk keluarga Suhendi. Pak sini Pak, Pak Suhendi, sini Pak. Sini Pak Suhendi, ikut juga sini. Gak apa-apa lah ya, tetap ada rezeki yang lain Pak Suhendi sini. Tuh, coba kalau tadi tuh jawabannya tuh bantal, kemudian tadi baca, menang. Menang ya Pak ya? Dina tuh Pak. Gak konsentrasi saya, gak konsentrasi. Maksudnya banyak makan sama terasi. Iya. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah sudah bawa uang juga. Kita lihat berapa yang dibawa pulang ke Sukabumi. 170 dikalikan 10.000. Exacash 2 juta. Family Game 1,5 juta. Sabu bersih 2 juta. Total 7.200.000 rupiah. Bapak Nuhun. Bapak Satus. Makasih Pak. Jangan panggil bapak, panggil kakek. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Salam buat ibu dan keluarga semuanya. Dadah, assalamualaikum. Buat Ricky, salam buat Ricky ya. Dadah, assalamualaikum. Ini dia bonus round. Siapa mau main pertama? Teteh, Teita dulu. Bagus, silakan bersiap-siap. Silakan. Oke, kita tenang. Namanya lebih dilihatin lagi. Ya, terima kasih. Oke, siap ya. Kita harus senang ya. Bagus, saya kirim ke satu ruangan supaya mendengarkan musik dengan volume cukup keras supaya tidak mendengar jawaban apapun dari Teh Ita. Buat Teh Ita, ini saya akan membacakan 5 buah soal dan waktu hanya 15 detik saja. Dijawab dengan cepat. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas. Kemudian, yang harus diinformasikan 15 detik itu cepat dan dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke? Kita mulai. Lihat kamera. Saatnya bermain! Tanpa menyebut merek, produk apa yang dikemasannya tertulis isi lebih banyak? Makanan. Hewan apa yang ribut di malam hari? Tikus. Apa yang identik dengan jembatan? Layang. Buah apa yang biasa direbus? Singkong. Karena apa orang berjalan sambil loncat? Banjir. Banjir. Ya udah. Gak apa-apa, 4 lainnya terjawab kok. Oke, yang 5-nya terlambat sedikit. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Ita. Siap, ayo. Tanpa menyebut merek, produk apa yang dikemasannya tertulis isi lebih banyak? Makanan.
Ma, kanan, Ma. Eh, kiri deh, kiri. Ma, kiri, Ma. Makanan. Survei membuktikan. Makanan. Makanan, Ma. Makanan, Ma. Nilai bagus. Awal yang sangat bagus. Kita. Kemungkinan top survei. Ingat harus 5 top surveinya ya. Amin. Hewan apa yang ribut di malam hari? Tikus. Tikus, T.I. Tikus. Survei membuktikan. Ada enggak? Tikus. 13 lumayan. Dari 2 sudah 45 poin, lumayan. Apa yang identik dengan jembatan? Jembatan layang. Jembatan layang, iya. LA Layang. Survei membuktikan. Lumayan, sudah 52 poin. Buah apa yang biasa direbus? Singkong. Itu buah ya? Bukan, umbi. Umbi-umbian ya? Si singkong. Singkong. Survei membuktikan. Dan terakhir, karena apa orang berjalan sambil loncat? Banjir. Tapi nggak tahu, kita masukin aja dulu, kali aja ada waktunya. BA banjir. Banjir. Tidak masuk. 52 kurang 148 poin. Oke. Mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh Bagus ya. Kita terima kasih, kita sambut ini dia Bagus. Saya tahu musiknya sangat keras di sini, Gus. Dan tadi langsung gitu-gitu. Iya. Itu gangguan telinga akan terganggu kurang lebih 2 bulan. Enggak. Netralin dulu. Oke, tenang. Bisa gerak kupingnya? Beneran kuping bisa gerak. Coba lihat ya, bisa gerak. Coba. Titi. Ih, itu efek dari musik keras enggak sih? Mungkin. Bisa jadi. Oke. Silakan berdiri di sana. Lihat ke depan dulu. Nah, bagus. Gus, bagus. Iya. Cah, bagus. Iya. Ini harus tenang. Jawab dengan spontan. Uhuy. Apa yang ada di kepala, langsung ucapkan. Jangan kelamaan mikirnya. Karena untuk menjawab 5 pertanyaan yang akan saya bacakan dengan cepat, hanya 20 detik saja. Oke? Siap. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Kalau tidak bisa bilang pas, tapi harus cepat juga memikirkan jawaban-jawaban berikutnya. Karena kalau sudah dijawab dan ada suara ini, berarti itu jawabannya sama dengan Dita. Cari jawaban lain. Oke? Siap. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Tanpa menyebut merek, produk apa yang di kemasannya tertulis isi lebih banyak? Air mineral. Hewan apa yang ribut di malam hari? Jangkrik. Apa yang identik dengan jembatan? Layang. Yang lain? Kayu. Buah apa yang biasa direbus? Ubi. Karena apa orang berjalan sambil loncat? Ada genangan air. Oke, genangan air. Ada genangan air, bagus. Mudah-mudahan jawaban terakhir masuk ke waktunya juga ya. Iya. Oke, tapi bagus sih, bagus semua. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Bagus. Siap, ayo. Kita mulai. Nilai sudah terkumpul 52. Sayang sekali nomor 4 dan 5, 0. Tanpa menyebut merek, produk apa yang di kemasannya tertulis isi lebih banyak? Air mineral. Oke. Air, M-I mineral. Survei membuktikan.
bagus, air mineral 28 makanan lebih bagus. Coba kita cek makanan apakah benar atau survei. Survei membuktikan. Wes. Coba kita cek makanan, betul atau survei. Selain makanan, jawaban berikutnya adalah air mineral. Selain itu juga deterjen. Ada sabun juga. Ya, sampo juga. Oke, lanjut. Hewan apa yang ribut di malam hari? Jangkrik. Jangkrik. Iya, krik, 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 krik. Jangkrik. Tapi di koponya udah gak ada jangkrik kayaknya. Ada. Iya. Yang dekat sawah ada? Ya, di koponya mah gak ada. Banyak jalan. Banyak ayam. Ayam. Survei membuktikan jangkrik. Ada. Lebih bagus dari tikus. Coba kita cek jangkrik apakah itu top survei. Survei membuktikan. Tidak. Jadi mobilnya gagal dibawa ke kuburan. Oke. Top surveinya coba kita lihat. Anjing. Selain anjing, kucing. Lebih tepatnya kucing kawin. Nah, malam-malam. Malam-malam. Mau, mau. Gitu-gitu. Enggak mau. Terus selanjutnya, selain itu jangkrik juga. Jangkrik. Tikus dan burung hantu. Iya. Oke, jadi ini nomor 2 gagal. Tapi masih ada kesempatan 50 juta rupiah. Kurang 104 poin lagi. Apa yang identik dengan jembatan? Tadi layang juga. Akhirnya jembatan kayu. Kayu. K-A-K-I-U. K-A-K-I-U. Kayu. Survei membuktikan. Tetap survei dong. Masa. Ada. 12 poin. Lebih bagus dari layang. Tetap surveinya adalah sungai, jembatan, sungai, tali, kayu, gantung, jembatan besi. Gantung, besi, layang, dan nyebrang. Lanjut. Buah apa yang biasa direbus? Ubi. 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 Survei membuktikan. Kembali itu adalah umbi-umbian, singkong, ubi. Top surveinya apa coba? Pisang. Pisang, pisang rebus, pisang. Jagung, labu, pepaya, timun. Iya, itu direbus, pisang rebus. Pisang rebus. Ya, baru ingat ya. Oke. Ini nilai baru 108. Nah, itu gampang. Nilai atau nomor penerangan? Masih ada gak sih 108? Terakhir, karena apa orang berjalan sambil loncat? Ada genangan air. Ada genangan air. Ini perlu 92. Coba kita lihat. Top surveinya adalah genangan air. Wah. Top survei. Kalau top surveinya 92. Benar ya genangan air. Selain genangan air, saat bahagia loncat. Ada lubang loncat. Olahraga loncat. Ada got loncat. Sama antar juga kita loncat loncat. Kita lu aja kali. Oke, yuk bergabung sini, yuk sini. Semuanya, 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 semuanya. Ayo, gabung masuk TV semuanya.
geser, permisi. Geser ke kanan, ke kiri, ke kanan. Oke, kita lihat ya berapa uang yang dibawa pulang ya. Bonus 142 dikalikan 10.000, babak sebelumnya 463 dikalikan 10.000, extra cash 3 juta, family game 1,5 juta, WAT 2 juta, total 12.550.000 rupiah.